Halo, selamat malam YouTube. Hari ini kita akan mencoba mengganti wiper kaca depan dari mobil Toyota Avanza. Gimana cara mengganti wipernya? Kita pertama mencopot wipernya. Pertama, pencet bagian sini perlahan, kemudian goyang sedikit, ditarik. Gini, mudah kan? Kita copot wipernya, kemudian kita buka ini wipernya. Bukaannya lagi buka wipernya, kita tunggu lama banget ya bukanya. Cepet wipernya bening ya, norak ya. Oke, nggak tahu kalau megangin lampunya model. Oh, ini kirain ini copot, ternyata ini pelindung wipernya. Ini sebelum pasang ini copot. Dicopot atau dipasang? Dicopot. Dicopot. Soalnya itu kasar. Oke, langsung kita coba pasang ya. Kita coba pasang. Oke. Kelihatan nggak? Jauhin. Ini pemasangannya yang udah terpasang. Selanjutnya kita akan ganti wiper yang satunya. Copot. Ini sama aja. Sama kayak yang pertama. Triknya, nah. Oke. Okay. Ini kuncinya. Nah. Tapi kelihatannya masih bagus ya. Tapi kalau pas dipakai itu enggak ini. Enggak apa? Enggak bersih, kurang bersih. Ganggu banget pas lagi musim hujan kayak gini. Wiper blade saya beli seharga Rp120.000 sepasang. Rp120.000 satu pasang. Untuk yang depan saja. Iya, yang belakang kurang begitu. Ini dibuka. Kalau gua kemarin beli yang merek Bos, itu lumayan ternama namanya. Kalau ini wiper blade, nggak tahu merek apa. Ini asli sih katanya. Asli dari mana? Dari wiper blade. Oke, mungkin segitu aja tutorial ganti wiper mobilnya. Gua Tom Prenat pamit. Saya Selamat Riyadi dari channel Mamit Jos. Pamit. Okay, see you.